Bola ini fireball. Bukan untuk sepak bola api, tapi ini alat pemadam kebakaran otomatis loh. Let's unboxing ASMR dulu. Wah, packaging rapih ya guys ya. Oh my god. Wah, dengan penjelasan-penjelasannya ini sepertinya impor ya guys ya. Langsung aja kita buka ya. Let's go. Oke. Oh my god, lihat guys. Wow. Konsepnya emang bener-bener fireball sih. Nah, ada api-apinya. Wah, berat guys. Wah. Kayak ada pasirnya di dalam nih ya. Di luarnya itu plastik-plastik gitu. Gak sabar nih buat ngebom. Ngebom. Gak lah. Ini gak berbahaya. Ini aman buat manusia. Dapat menyelamatkan manusia bahkan. Oh, benar. Dapat baut. Buat kayak ininya ya. Nanti ditempel di dinding ya. Dibor. Dimasukin ini. Terus dibaut. Dan dapat. Wow, bracketnya gitu ini buat naruh bolanya. Cus, saking buat safety-nya, dia emang dapat bracket gini, ditaruh di samping-samping kompor yang dekat kebakaran, biar nanti kalau kebakar dia bisa meletus sendiri gitu. Atau ya ditempel aja gitu di dekat-dekat sama jangkauan manusia gitu misalkan. Jadi misalkan nanti ada amit-amit kebakaran ya, langsung aja diambil buat safety, terus dilempar langsung. Kita coba aja. Let's go. Oke, nih kita sudah siap sama barang-barangnya ya. Aku pakai yang ada di rumah aja ya guys ya. Soalnya biar nggak ribet, cepet nih. Jadi kita nggak pakai kayu bakar, kita pakainya kardus. Dan ini pakai buat bakarannya ya. Biar nggak tempat pembakarannya di atas sini, di atas seng. Yang karena ini punya emak, jadi kita amanin di atasnya pakai aluminium foil dulu. Biar asapnya nggak ke tetangga guys. By the way, bola ini udah terjamin ramah lingkungan dan ledakannya itu nggak berbahaya bagi manusia. Ayo langsung kita coba aja. Eits, tunggu dulu. Sedikit lagi nih guys. Udah mau 11 juta subscriber. Like, comment, and subscribe dulu ya sebelum gue lempar bolanya. Nggak perlu dari deket, bisa langsung matiin api sebelum terjadi kebakaran besar. Kita lihat. Wah, kok gak mati semua ya? Gak kena guys. Gak. Tapi sini, gede gak sih itu? Suaranya. Ya bisa lihat ya guys. Ini yang api di sini langsung mati seketika. Tapi sayangnya tadi agak gunung sih. Sebenarnya kesimpulannya ya ini ya bisa matiin api tuh lihat aja. Tapi ya tadi kurang seimbang aja naruhnya. Tadi bolanya jatuh ke bawah situ kan ya. Oke, nih. Kalau nggak percaya, ini kan bubuknya nih ya. Mati. Ngeri kali guys. Mati kan? Terlihat mati. Ada lagi nih bubuknya nih. Ini bubuk pemadam ya guys. Terbukti dapat memadamkan api. Ada. 2 jam kemudian. Biar lebih meyakinkan, kita coba lagi lempar bolanya. Kali ini setup-nya harus bener ya. Nih, langsung ada 2 nih guys ya. Ada aja gini masalah ya hari ini. Gak apa-apa. Emang di dunia ini gak selalu semuanya smooth. Semakin tinggi kita berada, semakin kencang anginnya. Anjay. Oke. Ngomong apa coba. Oke. Nih langsung ada 2.
satu nanti kita coba lagi. Ya, dan yang sekarang belajar dari pengalaman agar apinya itu jangan ditumpuk-tumpuk kardusnya ya. Biar harusnya dari atas gitu, nggak di bawah. Tadi jatuh ke bawah sih bolanya. Jatuh ke bawah sih bolanya. Ya, sama kotaknya ya guys. Sama kayak yang tadi. Kita pakai AVO juga. Auto fire off. Auto fire, berarti otomatis api mati. Semoga yang ini di dalam ekspektasi ya, tidak di luar ekspektasi. Kita eksekusi sekarang. Oke. Sisa segini kardusnya guys. Tapi jangan sampai numpuk-numpuk kayak gunung lagi nanti ya. Kalau ditumpuk-tumpuk terus nanti jatuh lagi ke bawahnya, itu atasnya nggak kena kan. Ini kardus terakhir ya guys. Oke. Oke guys, jadi ini ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi manusia. Jadi bocil-bocil, lansia perlu tahu ini karena masih banyak tuh yang belum tahu pakai pompa pemadam kan. Jadi pakai ini simple, nggak usah dari deket, tinggal lempar aja. Jadi yang ini simple, nggak perlu dari deket, tinggal lempar aja. Tapi belum kena itu. Udah ya? Aja. Nah itu. Oh my god, gila. Gila, mati setotalnya loh. Speechless gue guys, sumpah. Aduh, setelah 20 tahun, gue baru tahu ada alat yang sesimpel ini, tinggal lempar ke api yang lagi kebakaran, dan boom, apinya hilang guys. Kalian baru tahu ini di umur kalian berapa coba? Komen. Ini lebih gede dari tadi sih, ampe pengang gua. Asapnya juga gede banget. Yang penting berhasil lah. Anjir, gua pengen dorong, takut tiba-tiba ulat. Tapi apa benar ya, klaim ledakan bola ini katanya gak bahaya bagi manusia? Kita coba aja kali ya, ledakin di tangan. Satu, dua. Gimana kan nasib Alekin? Lanjut part 2. Di episode selanjutnya, Alekin akan benar-benar ngeledakin bola itu di tangan. Dan ada juga bongkar isi bola api itu yang ternyata isinya di luar dugaan. Makanya stay tune. Oh ya, jangan lupa subscribe!